Aksi heroik AKBP Untung Sangaji yang melumpuhkan dua pelaku bom Sarinah yang memegang bom untuk diledakkan di depan Starbucks Coffee, Sarinah Jakarta Pusat, mendapatkan pujian masyarakat. Sebelum beraksi, AKBP Untung Sangaji berada di gedung Starbucks. Hanya dalam hitungan menit, AKBP Untung Sangaji yang kebetulan berada tak jauh dari lokasi mampu menghentikan aksi serangan para pelaku. Lelaki yang mengenakan kemeja putih dan sebelumnya sempat diduga sebagai pelaku ternyata dengan berani masuk ke zona pertempuran dan melumpuhkan dua pelaku yang juga memegang bom. Sebelum beraksi, AKBP Untung Sangaji berada di gedung Starbucks Cafe. Tiba-tiba terdengar ledakan hebat karena berasal dari satgas bom. Untung segera keluar dari kedai kopi dan melihat warga berlarian jauh dari sumber ledakan. Karena ada bom yang lebih besar di punggungnya. Di punggungnya dan di temannya yang satu memegang. Dia tidak tahu apa karena kenapa? Berat sekali dia jalan. Nah, ini bahaya bagi saya. Bahaya bagi yang lain sendiri. Akhirnya saya mengambil waktu yang cepat. Saya ambil tindakan penyelesaian di tempat. Awas safety. Lakukan. Dia ada lagi kakinya sampai tidak berat. Saya hantam lagi. Tidak ada dadanya. Kemudian betul, terus ada satu kompos datang, mau nembak, mungkin sakit emosinya, dia mau hantar lagi, sudah bang, sudah cukup, sudah, kita amankan bom, kita amankan bom bang, karena itu meledak bisa dua.